Pemirsa, Malaysia berhasil taklukkan Thailand di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia dengan skor 1-0. Malaysia taklukkan Thailand di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia dengan skor 1-0. Thailand mengancam lebih dulu lewat tandukan Pansa Hemphibon di menit kelima, namun bola masih melebar tipis dari gawang. Sempat mendominasi di menit awal, Thailand justru kecolongan berawal dari bola panjang Sahrul Nazib. Umpan diteruskan lewat tandukan Ruven Tihran. Bola kemudian disontek manis oleh Faisal Halim. Malaysia mencuri keunggulan dengan skor 1-0. Thailand mengalami kesulitan memasuki rapatnya pertahanan Malaysia. Upaya demi upaya dilakukan oleh Thailand namun tidak kunjung membuahkan hasil. Di menit ke-28, Malaysia kembali mendapat peluang emas. Quentin Cheng berhadapan 1-1 dengan penjaga gawang Thailand. Segala upaya dari mulai umpan kombinasi, umpan panjang hingga tembakan jarak jauh dilakukan Thailand, namun skor 1-0 untuk Malaysia tidak berubah hingga jeda. Babak kedua dimulai, Thailand terus meningkatkan intensitas serangan memasuki menit ke-47. Thailand kembali mendapat peluang emas melalui tandukan Terasil Dangdah, namun sayang bola masih membentur tiang gawang. Malaysia sempat berhasil gandakan keunggulan. Drama protes dari kedua kesebelasan terjadi karena pemain Malaysia dianggap melakukan pelanggaran hingga gol dianulir. Memasuki menit ke-88, Thailand kembali mendapat peluang emas, namun bola melayang di atas mistar gawang. Skor 1-0 untuk Malaysia pun hingga laga selesai.